Anda menyaksikan News Update pukul 23 waktu Indonesia Barat. Setelah Kota Solo dan Ternate, obor Asian Para Games diarak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pawai kirap obor Asian Para Games itu diarak dari rumah jabatan menuju lapangan Karebosi oleh Ketua Inapgok Raja Sabta Oktohari, Kapolri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wali Kota Makassar, serta Bahar Rahman, atlet lempar lembing peraih medali emas Asian Para Games di Vietnam. Ketua Inapgok Raja Sabta Oktohari mengatakan terpilihnya Makassar sebagai kota tujuan dari pawai obor api Asian Para Games ini dinilainya sebagai pusat perjuangan dari Indonesia Timur menggelorakan semangat peduli disabilitas di kawasan timur Indonesia. Ia juga mengatakan jika Asian Para Games mengangkat slogan gelorakan semangat peduli disabilitas ini akan diikuti 5.000 atlet disabilitas dari berbagai negara di Asia. Setelah di Makassar, selanjutnya pawai obor Asian Para Games akan dibawa ke Bali, Pontianak, Medan, Pangkal Pinang, dan berakhir di Jakarta. Asian Para Games sendiri akan diselenggarakan pada 16 hingga 23 Oktober 2018 mendatang dengan sejumlah lomba yang dipertandingkan. Para potensi obor sebenarnya perjalanan bersama Bapak Kajang Sultan Selatan Bapak Tarmizi. Kota Makassar sudah dinyatakan layak disabilitas. Sehingga kami dari panitia Totsili atau obor pawai obor nasional Asian Para Games 2018 telah mohon izin dan dukungan dari Gubernur juga Wali Kota sehingga kami pada hari ini melaksanakan kegiatan Totsili pertama setelah api dinyalakan atau obor dinyalakan di Ternate. Asian Para Games ini juga menunjukkan bahwanya bukan saja olahraga tetapi kita juga peduli tentang disabilitas. Suatu sikap yang sangat simpatik yang mengajak semua masyarakat itu adalah sama. Nah, oleh karenanya saya yang sebetulnya datang ke sini untuk menyemangatkan agar rekan-rekan kita yang disabilitas ini semangat sama dengan semangat waktu sendiri. Dan kita doa.